Itulah sebuah video memaparkan acara lumba lari di Kejohanan Sukan Universiti Dunia. Apa yang menarik perhatian adalah aksi seorang pelari daripada Somalia yang dilihat berlari dengan terlalu perlahan dan gayanya langsung tidak layak bergelar sebagai atlet. Setelah tularnya video ini, akhirnya Menteri Belia dan Sukan Somalia tampil memohon maaf dan mengaku bahawa atlet tersebut mungkin dipilih dengan menggunakan kabel. Hasil siasatan mendapati, salah seorang daripada ahli keluarga pelari ini memegang jawatan pengerusi Persekutuan Olahraga Somalia. Maka tidak mustahil pemilihan tersebut bukan berdasarkan bakat, tetapi kabel ahli keluarga. Monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun.